Selamat pagi pemirsa Tribuners. Kali ini saya sedang berada di Ponpes Anur 2 Mbulu Lawang. Dan sebuah truk tangki Pertamina yang terperosok ke dalam sungai sejak pukul 1 malam. Dan saat ini belum dilakukan evakuasi. Diperkirakan tangki ini berasal dari arah selatan menuju ke arah utara. Kondisi sopir sudah dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Delima. Dan kini tinggal mobil truk tangki yang masih masuk ke dalam sungai, belum dievakuasi oleh petugas. Kejadiannya di sebelah Pondok Pesantren Anur 2 Mbulu Lawang, tepatnya di jembatannya. Kejadiannya sekitar pukul 1 malam. Dan sampai saat ini belum dilakukan evakuasi oleh petugas. Gak kuat sama Nono. Ini kosong gak ya, Mbak? Ini? Di sini kosong. Baik pemirsa Tribuners, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.